Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Di senja hari ini yang cukup cerah, Al-Fakir mendapatkan paket kiriman. Ya, lumayan berat ini. Langsung saja kita buka. Bentuknya udah seperti ini ya. Mudah-mudahan dalamnya tidak ada terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Ini sudah kebuka seperti ini. Rupanya kertas plastik pembungkus makanannya dibungkuskan di luar. Dan ini sangat terlihat berdebu sekali. Terus digulung, modelnya digulung dia. Ini kita lipat dulu biar bisa dimanfaatkan. Kita sisihkan dulu. Seperti ini. Oh, di dalam rupanya dia ada pengaman. Ini sebagai selongsongnya biar tidak terjadi benturan. 1 kilogram tulisannya. Langsung saja kita eksekusi. Oke, bagi yang kebetulan mampir di channel saya, tidak bosan-bosannya saya selalu mengingatkan untuk mensubscribe channel saya agar tidak ketinggalan info-info menarik gratis dari saya, info-info terbaru tentunya. Ini dapat bonus ya, kita dikasih bonus oleh mereka. Oke, sepertinya ini batu asan, tapi daripada kita penasaran lebih baik kita buka. Bonusnya itu apa gitu loh. Dibungkus kardus. Pantesan dia berat, karena yang ini 1 kilo sendiri dia beratnya. Oke, fix dia batu asahan, batu alam ya. Nih batu alam, batu asahan. Oke, terima kasih maker. Salam dari GSN. Batu asahan bonusannya saya terima. Sukses selalu, teruslah berkarya di dunia perfilman Nusantara. Selanjutnya yang kita buka yang ini. Tebal banget, aman ya. Di dalam dia aman. Cakep, udah kelihatan sedikit. Kita dorong yang bawah biar bisa keluar. Kurang sedikit lagi. Jadi masuk, dia tidak dimasukkan melainkan digulung. Digulung 2 kali biar aman dari benturan. Dikasih selongsong double juga. Oke. Kita lihat dalamnya.
cantik sekali guys. Red Amboina. Kita buka plastiknya dulu. Kita buka plastiknya biar kelihatan glowingnya. Manis sekali dia. Kecil tapi ya, kecil sekali. Saya pikir besar, ternyata ini kecil guys. Sebentar kita amankan dulu yang tajam-tajam di sini. Kita amankan Red Amboina dengan kombinasi tanduk kerbau hitam. Handle-nya cukup panjang, lega kalau dipegang. Seperti ini, dia melengkung ke bawah. Manis sekali. Cuman memang kalau Amboina ini ya, kalau dia di full Amboina, karena dia red ya, merah, jadi cakepnya memang perbandingannya yang untuk squat duralnya ini, yang biasanya dural ini dikasih tanduk, biar eksotis gitu ya. Ini tanduk, yang ini tanduk, yang ini juga tanduk. Oke, kita lihat dalamnya. Sangat aman, masih dibalur plastik guys. Kita langsung tarik ya, seperti biasa. Kalau dia memang sudah tajam, pasti dia akan sobek. Ya sobek langsung guys. Lupa lagi ini nggak bawa tisu lagi. Kita lap aja pakai koran. Ini stok removal kecil, ringan banget. Tanduk, pemilihan tanduknya juga padat banget ini, lihat guys. Yang di sini di handle-nya rapat kan, ini padat sekali yang di sini. Dan di sini padat juga. Keras tanduk, keras. Bajanya baja HSS. Dari baja HSS, cuman dia tipis sekali. Tipis sekali. Sekitar 2 mili. Nah, sampai dari pangkal sampai ujung dia rata. Karena ini stock remove, jadi rata banget. Cuman ini sekitar 20 cm dia panjangnya. Kalau lebarnya ya sekitar 3 cm ya. Modelnya gini, masuk kategori bui ya ini ya modelnya. Paling cocok ini kalau buat sembeli kambing gaya tarik ini cocok. Tapi ringan banget ya, ringan. Seperti ini tanduk sarungnya. Sarungnya sih kayak gemuk gitu ya, kayak besar gitu ya. Kalau motonya, pengambilan fotonya terlalu dekat dan tidak ada ukurannya, tidak ditulis spek ukurannya, jadi terlihat besar dia. Ternyata kan kecil. Ini masih longgar. Nah, ini longgar. Nah, sangat berbahaya. Ini nanti kita garap ya. Kita garap di sini, kita kasih sesuatu supaya dia tidak longgar seperti ini. Set. Ini. Cakep ya. Kalau buat nanam di sini. Jagal. Cakep banget eksekusi kambing gaya tarik. Oke, sekarang kita coba performanya. Kita coba seperti biasa di slis kertas. Pangkal, tengah, ujung.
di ujung juga daging. Terlalu kecil, terlalu menurut saya sangat tipis sekali ini. Tapi ya menyesuaikan karena pendek segini, tipis sekali. Pegangannya bulat, ya bulat mantap. Berat ambulnya, termasuk kerasnya. Tapi kalau untuk gaya dorong kurang sip ini. Ya spesialis tarik lah. Tarik. Kalau ada yang berani sembelih sapi 20 cm cocok ini. Tapi saya tidak menyarankan ya. Ada memang pernah saya lihat videonya itu 17 cm dia. Ini 20. 17 cm. Sebaiknya jangan dilakukan kalau memang belum profesional ya. Sekarang kita coba. Mantul. Mantul banget. Halus. Udah tinggal pakai aja ini menurut saya. Siap pakai untuk pisau jagalnya. Baja HSS ini 20 cm ya menurut saya. Sekitar 20 cm. Mantul. Baja HSS setup removal. Tipis, mantap buat gaya tarik. Cus. Oke, itu saja mungkin minusnya. Ini longgar, nanti kita garap. Jadi ketika ini sudah dimahari oleh pembeli, posisi ini sudah tidak otok-otok lagi, tidak lecek lagi, tidak longgar lagi. Demikian, ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wa'alaikumsalam, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.